Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kalian semua yang lagi nonton video aku? Semoga kalian selalu diberi umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan. Nah, hari ini tuh bundanya Arista mau belanja bulanan. Jadi kira-kira belanja apa aja. Nah, sebenarnya aku udah tulis barang-barang yang mau saya beli di Giant, seperti biasa supermarket tempat saya belanja bulanan ya, di Giant Balikpapan. Nah, kira-kira apa aja ya. Nah, struknya bukan struknya sih, catatannya udah aku bikin beberapa hari yang lalu. Nah, itu catatannya kira-kira nggak melenceng nggak ya dari catatan belanjaannya ini. Oke, jadi ikutin terus videonya Bunda Arista ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah guys, bisa kalian lihat sendiri, ini tuh catatan belanja bulanan di penghujung tahun 2020. Oke, langsung aja kita cus. Oke guys, nah ini aku udah belanja bulanan. Mohon maaf banget karena pas di Giant Supermarket aku nggak sempat nge-record, soalnya HP yang aku mau pakai itu dipakai Arista guys. Jadi mau nggak mau nggak sesuai rencana. Nah, sebelum aku bongkar yang di kardus tadi, ini aku mau unboxing dulu perlengkapan Arista. Nah, ini tuh aku belinya di Maxi ya guys. Kalau di Balikpapan itu ada supermarket namanya Maxi. Di sana sih tempat barang-barang sembako juga. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini aku beli sikat gigi. Nah, untuk harganya nanti aku tulis ya. Terus ini ada parfum, karena kebetulan perlengkapannya Arista habis, jadi aku belinya terpisah. Karena menurut aku kalau untuk perlengkapan anak-anak itu lebih murahnya di Maxi sih. Nah, terus ini ada minyak telon. Terus ada My Baby, ada bedak. Ini keperluannya Arista juga. Terus ada susu, ini yang rasa coklat yang 400 gram. Morinaga Chill School. Terus ada minyak, ini minyak tawon. Nah, terus ada kopi kapal api untuk ayahnya Arista. Dan ada baterai alkalin, ini persiapan untuk mobil-mobilannya Arista. Jadi, untuk total belanja untuk barangnya Arista sendiri nanti aku tulis di bawah ya. Nah, next kita unboxing yang di kardus. Ini aku beli biasa guys, apa, mie instan. Next aku beli UC vitamin, stok di kulkas. Ini aku beli mie instan, ada berapa biji. Terus ada gula pasir, mumpung promo jadi aku beli. Nah, ini ada potabi, itu beli 2 gratis 1, yang duanya udah dimakan. Terus ada susu ultra untuk Arista juga. Nah, terus ada cemilan Roma Malkis, ini aku suka banget guys, apalagi kalau malam-malamnya enak banget untuk ngemil. Terus ada kentang,
Terus ada sabun cuci tangan. Ini mereknya Giant yang 375 ml. Terus ini ada apa? Sabun pencuci baju dan pewangi ruangan. Oke guys, jadi inilah hasil belanja aku di penghujung 2020. Semoga kita semuanya diberi umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang lancar, dan bisa bertemu di belanja bulanan Januari 2021. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya juga. Dan jangan lupa juga untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kalian semua yang lagi nonton video aku? Semoga selalu diberi umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan. Amin. Nah, ini suasana sore di rumah. Mohon maaf ya guys kalau jilbabku warna merah lagi. Jadi pembuatan videonya itu satu hari bisa sampai 2 video, 3 video. Nah, sore-sore kita mau duduk di depan rumah dulu sambil liatin Abang Arista mainan di luar. Hah? Security. Nah, ini adik Aristanya. Kak Arista. Mana security-nya? Iya. Iya, lihat sini itu nah pesawat. Mana enggak kelihatan. Nah, guys, Kakak Aristanya lagi cari pesawatnya, sedangkan pesawatnya lagi mengudara di udara. Nah guys, bunga-bunga aku, nah bunga aku enggak ada yang beres sih. Nah, itu ada bunga lidah mertua, ada aglonema, terus enggak tahu bunga apa lagi itu dikasih sama kakak. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan. Taman aku rumputnya udah tinggi, udah naik kan, belum aku bersihin. Nah guys, kemarin itu temennya ayahnya Arista habis ngecat, jadi ini lebih kelihatan bersih ya guys. Walaupun sebenarnya kemarin udah bersih, cuman enggak sebersih ini karena ini udah dicat. Kemarin itu apa? Lantainya tuh jelek, buram, kehitam-hitaman gitu loh guys. Nah, kita mau lihat dulu di depan. Oh, adik Arista. Ini Arista. Nah guys, di bawah sana banyak, masih banyak ke rumah kosong, belum ada yang nempetin. Tuh ada kakak. Kita duduk di sini aja ya guys. Nah ini ada sampah di depan rumah. Biasanya sih tuang sampahnya itu 2 hari sekali baru ngambil. Mudah-mudahan aja ntar sore udah diangkat sampahnya. Nah, udah digigitin kucing. Nah guys, untuk di samping rumah, duh bidaranya udah mati loh. Jadi aku tebang. Nah, jadi tanahnya aku tambahin. Aduh, itu ada pup kucing lagi. Nah, tanahnya aku tambahin, terus aku tanam tomat. Aku tanam daun bawang sama cemangi. Aduh, kucingnya curuk banget. Berak di situ lagi. Guys, mudah-mudahan aja
tomatnya bisa tumbuh ya guys. Nah sayangnya bidaranya udah metong, padahal udah subur banget. Sudah. Ayo kita mandi dulu ya. Oke guys, jadi kita ini mau jalan tapi kita mau mandi dulu. Nah biasanya kalau sore itu kita jalannya jam-jam 5 sore keluar rumah. Jadi kita mau mandi dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, jadi ini kita mau jalan. Ini kita udah selesai mandi. Ini ada Arista di belakang. Jalan dulu guys. Harus tak kasih rapat jendelanya dulu. Itu nih jendelanya kasih rapat. Ibu, oh sendal. Tuh ada tukang kerupuk, itu tukang kerupuk, tukang sayur. Oke, jadi kita mau jalan dulu guys. Aku matiin dulu ya guys kameranya. Tuh ada Arista.